Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel The Rosa Auto. Teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi seputar otomotif, baik mobil maupun motor roda 2, teman-teman, yang insya Allah bisa merekomendasi harga maupun kondisi buat teman-teman semua di rumah tentunya. Nah, kebetulan teman-teman, saya lagi hunting-hunting mobil. Saya udah cek-cek kondisi mobilnya, tinggal nego harganya. Tapi teman-teman, kebetulan owner yang punya mobil ini adalah showroom motor, teman-teman. Showroom motor bekas. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Yuk, saksikan terus, jangan di skip-skip. Kita langsung ke ownernya, langsung ke ownernya, Bang Uda Dery ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Uda Dery, user dari Toyota Avanza ya, sebagai owner showroom motor bekas ya. Iya. Ini alamatnya di mana, Uda? Di Kampung Waru, Gang Semun. Kampung Waru, Gang Semun, RT 2 RW 7, RT 2 RW 7, Parung Bogor. Parung Panjang. Parung Bogor. Parung Ciseeng. Bogor. Tepatnya Ciseeng. Oke. Uda Dery, mohon disebutkan nomor telepon Uda. Nomor telepon 0857 1470 9566. 9566. Telepon dan WA itu. Nomor teleponnya ada di sini ya, teman-teman. Bisa langsung cross check nomor telepon beliau. Apabila ada motor-motor ini yang teman-teman sukai, yang harganya mungkin bisa merekomendasi, teman-teman bisa langsung telepon Uda atau WA ya. Iya. WA-nya ada ya? Ada, yang tadi. Okay. Nah, Uda, kita bedah satu-satu nih, Uda, motornya. Keunggulan beli motor di Uda ini rata-rata pedagang semua ya? Yang beli kita pedagang rata-rata, buat rata-rata mereka pedagang. Jual lagi. Jadi yang beli ke sini showroom-showroom. Kalau intinya kita di sini bukan showroom ya, gudang ya tuhnya. Gudang. Jadi ini dijual buat mereka buat jual lagi. Buat jual lagi. Rata-rata orang showroom ngambilnya di Uda langsung. Nah, itu ya. Jarang pemakai langsung, jarang. Pemakai langsung jarang. Jarang. Hampir mayoritas pedagang. Pedagang yang ya, beli motor di Uda Dery. Ya, istilahnya kita bajongan ya. Bajongan. Nah, teman-teman, ketemu bandar bajongan motor nih, teman-teman. Mungkin harganya bisa merekomendasi. Yuk, ya. Uda, ini tahun berapa nih? Honda Beat ya? Beat 2018. 2018. Warna putih. Iya. Platnya ganjil, alamat Jakarta, Depok ya. Alamat nih Depok. Depok ya. Pajaknya di bulan 4 ya Uda ya? Pajaknya di bulan 4 2020. Pajaknya. Nah, ini udah direkondisi apa masih ori nih? Ini udah ori, masih ori. Masih ori. Masih bawaan semua, cuman kita jual apa adanya. Kalau ini sobek, kita nggak betulin. Soalnya kita harga geser. Bukannya kita showroom paling, kalau kita jual ke showroom nanti orang showroom yang rapi. Kita jual apa adanya. Betul. Ya, nyari guntung sedikit, geser langsung gitu. Udah minta izin. Tolong kasih harga terbaik buat pemirsa The Rosa Auto, Uda. Kalau ini tadi baru masuk ya. Ini tahun berapa? 2018. Oke, baru masuk terus?
Barusan baru masuk, saya naikin di WA, langsung ditransfer sama pedagang Lampung. Oh, ini udah ter-DP. Sudah ter-DP. Nah, pedagang Lampung yang beli. Ya. Buat dibawa ke Lampung. Dibawa ke Lampung. Wah, teman-teman. Yang DP langsung pedagang dari Lampung. Yang bosnya dari Lampung. Oh, mungkin langsung ditransfer. Kali. Nanti dia mereka tinggal ada berapa unit mereka ngepul lo tempat lain. Ini baru dibawa. Oh, kalau ada 5 di sini gitu. Dia mereka ngambil 5 gitu. Oh. Cuman mereka bayar-bayar dulu. Bayar-bayar dulu. Kalau udah ada 3 apa 4 5 apa 1 mobil dia langsung angkat. Iya, iya, iya. Nah, udah satu lagi untuk surat-surat bisa dijaminkan ya udah ya. Kalau surat ya? tidak orisinil, tidak ori, tidak benar, tidak sah, dikembalikan duit 100%. Dikembalikan duit 100% sama udah dari. Ya, kita menjamin garansi surat keaslian BPKB, keasliannya dijaminkan sama Uda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir beli motor roda 2 di Uda Deri. Ya. Oke, Uda ini terjual berapa kira-kira? Ini tadi udah ter-DP di angka 11.300. 11.300. Ya. Fantastis tahun 2018 ya. Masih cukup rekomendasi. Udah di DP. Luar biasa. Oke, Uda next lagi. Nah, ini ada Toyota. Vario. Honda Vario. Honda Vario tahun berapa nih Uda? Tahun 2017. 2017. Pajaknya 2021. Pajaknya kaleng 2022. Bulan ya. 9 ya. Ya, 2021. Plat hitungan dua kali lah. Ya. Ini atas sama perorangan ya, tentu. Perorangan semua. Warna hitam masih orisinil. Ya. Tahun 2014. 2017. 2017. Sorry, teman-teman. Vario 125. Vario 125 2017. Harganya berapa nih udah? Kita ngegeser buat ke pedagang itu di 12.200. 12 juta 200. 200. Masih bisa nego enggak udah? Kalau kita ngasih harga buat pedagang itu biasanya harga jadi paling nego 100.000. Enggak banyak. Harga jadi kita kasih. Harga jadi. Kalau kita enggak nge-up angka tinggi-tinggi enggak. Betul. Istilahnya saya ngambil 100-200 paling. Paling banyak 300 per unit. Per unitnya. Iya, per. Harganya harga Banyuwangi 12.200. Iya. Tahun 2017 Vario yang 125 cc. 125 cc. Oke, selanjutnya nih udah. Ini ada Vario lagi nih udah nih warna Vario putih. Vario 110. Vario 110 cc. 2014. Okay. 2014. Balik namaan itu. Ini balik namaan. Iya. Udah diblokir apa gimana? Enggak. Enggak. Pajak 2021 kaleng panjang 2025. Pajaknya telat 2021. Januari, berarti harus bayar dua kali ya. Nah, udah ini nilai pajaknya berapa kira-kira dah ini? Nilai pajak kalau ya? Dua kali itu ya sekitar 600-an lah. 600-an. Sekitar bangsa segitu. Nembaknya kalau Tangerang itu sekitar 300.000-an. 300.000-an. Itu kan Tangerang. Tangerang, Tangsel ya. Tangsel, betul. Tangerang Selatan. Nah, ini harganya berapa nih udah? Itu kita ngabisin di angka kalau kita buka paling 82, ngabisin paling 79. 7.900. Nah, teman-teman 2017 2014. 2014. Ya. Warna putih Vario 110 cc. Iya, betul. Kalau sama perorangan pajaknya telat dua kali ya? Iya, dua kali panjang. Dua kali panjang. Teman-teman. 7,9 harga jadi Bajong segitu. Harga jadi Bajong. Ya nego-nego tipis lah mah udah. Mungkin pasti dikasih best price-nya ya udah ya. Ya bisa diatur itu. Nah, pokoknya mah udah dari insyaallah harganya bisa direkondisi insya lagi. Insyaallah. Nah, udah nih ada lagi nih Vario. Vario 125. 2013. 2013. 13. Ini udah ABS belum? CBS. CBS ya? Itu idling stop, udah idling stop itu. Udah idling stop. Ya, udah. Oh iya benar-benar. ISS jatuhnya. ISS ya. Tahun 2000? 2013. Pajak hidup sampai bulan 10. Bulan 10 ini habis. Pajaknya Oktober bulan 10 bulan ini ya. Iya, kalengnya panjang 2026. Iya, kalengnya masih panjang banget 2026. Teman-teman, ini platnya plat Jakarta Barat ya? Iya. Kira-kira harganya berapa nih udah? Kalau itu kita geser di angka 9.100. 9.100. Iya. Nah, teman-teman 2013 yang CBS yang sudah at link stop ya. Ini harganya pasaran online masih di atas 10 juta. Pasaran online 10 juta. Di atas 10 juta. Udah Deri bisa dicek harga online. Oh ya? Iya, bisa. Udah Deri jualnya cuma 79. 9.700. 9.100.000. 9,1. Ya. Masih nego ya. Ya. Udah nih satu lagi nih ada Vario Bitpop. Bitpop ya, Bitpop. 2015. 2015. Ya.
atas nama perorangan, pajaknya bulan 10 juga nih. Bulan 10, pajaknya lama itu, 2015 itu, Pak. 2015. Palingnya 2020. 7 tahunan ya. Iya. 7 tahunan udah belum dibayar nih pajaknya. Hmm. Tinggal harga aja. Harganya 5.700.000. 5,7 ya, ya, teman-teman. Tahun 2015, ya. Bitpop yang 110 cc ya. Hmm. Kalau untuk overall kondisi mesin-mesin bocor nggak, rembes ya? Oh, insyaallah aman. Insyaallah aman. Hmm, metiknya ya, semua masih aman. Aman lah. Ya, paling servis-servis sedikit pasti ada. Servis-servis minor ya. Ya, namanya motor bekas. Betul, 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 betul. Tapi kalau saya lihat sepintas sih masih sangat bagus nih kondisinya ya. Ban-ban masih tebal. Tinggal PR-nya pajak aja kali ya, meminor pajak, minor ya. Ya. Mau dijual berapa? 5,7 ya, teman-teman. 5.700. PR-nya pajak. 7 tahun. Berarti sekitar berapa tuh kira-kira? Kan lagi ada pemutihan nih. Kalau biasanya saya cek data lagi di online ada timbul. Ada pajak. Timbul ya. Betul, 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 betul. Sekitar 1.500.000-an ya. 1,5-an ya. Oh. Kalau pajak hidup sekarang kan pasaran 8 juta lebih. 8 juta lebih. Udah cuman jual 5,7 taruh 55 dah. 55. Tuh, teman-teman dikasih 55. Tambah 1,5 baru 7 juta. 7 juta benar-benar. Ketengan benar. 8 juta lebih. 8 jutaan ya. Benar-benar. Wah, harganya murah-murah banget nih udah. Ya, kita geser sedikit-sedikit doang, Bang. Pokoknya harga di sini harga bajongan. Benar-benar murni bajongan, teman-teman. Karena yang beli bukan pemakai ya, langsung. Yang rata ya, yang beli semuanya pedagang ya. 90% pedagang. Pedagang, teman-teman. Paling pesanan ya yang mau beli teman-teman pemakai. Sendiri. Tapi kita kasih harga bajongan juga. Harga bajongan. Pemakai ya. Juga datang sama harga bajongan. Nah, udah nih kalau misalkan teman-teman di YouTube kita nih nelpon udah mau beli langsung boleh kan udah? Bisa, bisa. Enggak bisa enggak langsung pakai lewat jalur pedagang dulu enggak atau bisa. Apa? Enggak bisa. Langsung aja kan ada nomor WA langsung aja. Nah, pokoknya tetap harga geser kita kasih. Betul. Nah, teman-teman langsung ke usernya dan ownernya nih, enggak pakai diatur lagi. Enggak pakai calo lagi. Ya, istilahnya mereka beli nih buat pakai, bosan jual bisa untung. Nah, apalagi kalau udah usernya apa pembelinya mau jual lagi bisa udah bisa, tampung lagi. Bisa, bisa tampung lagi ke sini bisa. Cuman penurunan ada sedikit. Betul, karena fluktuasi ya. Iya. Oke, udah nih satu lagi ini ada Yamaha Honda juga Lexi. Ya. Honda Lexi. Mm-hmm, 2013. Pajak 2021. Pajak bulan Juni 2021 telat ya. Kaleng 2023 panjang. Betul, betul, betul. Kondisi masih cukup overall masih lumayan lah ya. Ya, masih standar. Masih standar motor bekas. enggak inilah pokoknya. Bandannya juga masih cukup lumayan masih lah, masih layak sekitar 60%-an. Iya. Kira-kira harganya berapa nih? Ini kita habisin yang kan 6 juta, Bang. 6 juta. Pajaknya PR sekali ya. Sekali ya. 6 juta atas sama perorangan. Iya. Kondisi panjang, masih bagus, kalengnya masih 1 tahun lagi. Iya. Overall masih bagus. Nah, kalau ini Honda Beat nih. Udah di ini tahun 2017 pajak panjang. Tahun 2017 pajaknya panjang. Ya. Plat F Bogor. Plat F Bogor. Atas nama perorangan, pajaknya di bulan April ya. Iya. Sudah ditransfer sama pedagang tadi 11 juta. Sudah di DP, udah dibayar malah. Dibayar full. Udah dibayar full. Oh, udah dijual 11 juta nih. Ya, tahun 2017 pajak panjang. Pajak panjang bulan 4 tahun depan April ya, teman-teman. Iya. Wow, ya. Bagus. Ini Vario. Nah, ini Vario nih. Pajaknya di bulan 9 nih. 18 pajak panjang. Pajak panjang juga. Depan. Oh, ya. Pajaknya masih jalan full tol. Full 1 tahun lah. 1 tahun. Plat F, plat ganjil. Alamatnya Bogor ya. Bogor ya. Ada sama perorangan. Harga 15.700. 15.700. Tahun 2000? 2018. 2018. Ya, harganya new. Masih bagus sudah ya kondisinya ini. Ya. Ini Vario Techno 2011. Vario Techno 2011. Ya, 110 cc. 110 cc. Nah, pajaknya off 2016 kaleng 2021. Pajaknya paling 250 ribuan ini. 250 ribu per tahunnya ya. Iya, kita di angka 4.500. 4.500 ini. Iya. Udah jual 4,5. Pasaran online kalau pajak hidup orang buka 8,5. 8,5. Iya. Pasaran online. Iya, iya. Kalau itu Beat Karbu 2011. Ini Beat karburator masih? Ya, karburator. Lagi viral nih Beat Karbu. Lagi viral, benar-benar. Karena udah nggak pakai lampunya masih misa ya, sama aki ya. Iya. Sama mesin ya. Lagi viral Beat Karbu. Nah, ini Beat yang masih pakai karbu tahun 2000? 2011. 2011. Biasanya pedagang-pedagang daerah yang beli. Yang seneng ya. Ya, benar-benar. Kita kirim ke daerah Medan, Lampung.
pokoknya luar daerah banyakkan yang beli yang begini. Ini gen ya, pertama ya? Pajak. Bukan, gen pertama ya? Gen pertamanya 2008. 2008. Nah, kalau ini 2011, yang paling terakhir tuh di 2012. 2012-nya yang karbu ya? Iya, terakhir kita ini 2011. Plat F, pajaknya di bulan Agustus. Panjang apa mati nih? Pajaknya mati plus, soalnya ini kan kiriman biasanya ke daerah udah dibayar pedagang daerah. Udah dibayar juga nih? Udah, di angka 4.500. 4.500? Ya, di transfer full. Kadang-kadang naik langsung di transfer, banyak kan. Mereka pada kejar-kejaran. Iya. Mau mesen telepon aja mah udah dari lah. Ya. Insya Allah harganya bagus-bagus di sini. Kalau ini Vario 2014, pajak hidup mepet sampai bulan 11. Nah, ini 110 cc, Vario Agnes. 110 cc. Vario Agnes. Vario Agnes namanya ya, nih. Ya, 8.200.000. 8.200.000. Pajak hidup. Tahun 2000? 2014. 2014. Pajaknya November. Iya. Iya. Kaleng panjang. Kaleng panjang 2024 lumayan ya. Overall kondisinya masih sangat bagus, istimewa teman-teman. Ini harganya tadi berapa? 11. 8.200. 8.200 teman-teman. 2014. Nah, ada lagi nih. NMAX 2021. NMAX 2021. Tipe ABS. Tipe ABS. Pajak hidup panjang ya, sampai tahun depan. Pajaknya di bulan? Di bulan 2. Di bulan 2 Februari. Tahun depan nih. Ya. Oh, ada sama perorangan ya. Iya. Platnya daerah mana ini? F, Bogor. Bogor juga ya. Oke, berapa duit tidak? Ini kalau kita geser ke pedangan itu di 26.500. 26.500. 500. Nah, itu harga geser ke pedagang. Harga geser ke pedagang. Kalau ketengan mereka biasanya 29 juta. 29 juta rata-rata mereka. Kalau harga barunya berapa nih dah? Harga barunya 33 pak. 33. Iya. Harga barunya? Iya, ABS ya. Oh. 33 juta. Ini ada lagi PCX. Nah, ini harga berapa tadi? 26.500. 26.500 tahun ya. 2021 yang 2021 sudah ABS ya. Nah, teman-teman, harganya masih cukup rekomendasi. Buat ukuran tahun 2021. Ya. Bekas rasa baru. Kalau 2022 itu kita ngeluarin di angka 28 juta. 28 juta. Keluar ya. Keluar, keluar ke pedagang. Keluar ke pedagang. Pedagang paling ngeluarin lagi 30. Oh, 30 juta. Tahun 2022 ya. 2022. Iya. Baru pakai-pakai belum nyampe setahun. Betul. Nah, ini udah nih ada PCX nih tahun berapa? PCX 2018 ini sudah ter-DP, Pak. Oh, udah ter-DP. Ya, tinggal bawa dan nanti. Ter-DP berapa nih udah? Terjual nilainya. Terjualnya ini 2018 laku diterima pajak hidup ya 22.100.000 tadinya. 22.100.000. Biasanya mereka ngeteng di angka 23 juta, 23,5. 23 ketengan ya. Kalau saya terima pajak hidup di 22.100.000. 22.100.000 pajak hidup nih, ini pajaknya hidup nih ya. Ya, terima pajak hidup. Terima pajak hidup. Nah, teman-teman, motor stoknya cukup banyak, harganya murah-murah teman-teman. Barangkali udah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih. Ya, penyampaiannya kayak gitu aja. Kalau ada teman-teman yang berminat pedagang, boleh di save nomor WA saya, langsung komunikasi, bisa tanya-tanya lewat nomor WA yang udah tercantum di situ, Pak ya. Di kolom bisa juga komentar. Lewat konten Bapak ini. Bapak apa tadi, Mas? Dedi. Bapak Dedi. Nah, bisa ditanya-tanya sama Pak Dedi juga bisa. Tapi langsung aja. Kalau kena saya, kena calo, mediator, komisi. Enggak bercanda teman-teman. Bercanda. Kita bikin konten, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Untuk harga bisa langsung bypass ke Uda Dery. Insya Allah saya tutup mata. Enggak akan mau ikut campur urusan ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun dari tingkah laku maupun dari penampilan, saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto.